Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa bagaimana kesiapan parpol koalisi pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo dengan wacana KPU untuk mempercepat masa pendaftaran di tahapan Pilpres 2024? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Pak Arsul Sani. Pak Arsul, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum, Mas Kevin. Ya, Waalaikumsalam. Kami juga sudah mengundang Sekjen PAN, Edi Suparno untuk bergabung, namun kemudian batal hadir. Kami ingin bertanya, Pak Arsul, bagi partai yang tergabung dalam koalisi yang belum menentukan calon wakil presidennya, apakah keputusan KPU untuk mempercepat pendaftaran baca pres dan baca pres ini bisa diterima? Pak Arsul, ya, eh, kalau saya yakin tidak hanya bagi eh, koalisi pengusung Mas Ganjar, tapi juga koalisi yang lain, tadi sudah kita dengarkan juga. Uh, apa apa yang disampaikan oleh caimin ya uh, ini bukan isu besar soal dimajukannya masa pendaftaran uh, paslon untuk pilpres 2024. Kenapa kok saya katakan bukan isu besar? Karena kalau kita lihat uh, konstelasi sekarang, ya satu koalisi, katakanlah Nasdem, uh, PKB, dan PKS uh, sudah ada paslonnya. Tentu kan mereka juga sudah mulai menyiapkan syarat-syarat administratif kemudian juga koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung Pak Prabowo dan juga uh, koalisi uh, PDIP P3 uh, Perindo dan uh, Hanura sekilas juga uh, sedang dalam tahap, -tahap akhir untuk uh, apa uh, mendiskusikan dan pada akhirnya menetapkan ya uh, dalam waktu yang tidak terlalu lama siapa yang akan menjadi Pasangan uh, Mas Ganjar uh, Pranowo. Jadi sekali lagi saya punya keyakinan tidak hanya bagi koalisi kami tapi juga koalisi yang lain. Ini bukan uh, uh, isu yang uh, besar. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.